Saya mempunyai moto di Simpang Bade ini, long way to heaven. Artinya perjalanan panjang menuju surga dengan wadah ini. Dan yang dot ngali wadah, dong milah-milah, ada di buduk. Om Swastiastu, ketemu lagi dengan saya pada Andi Ardiana di YouTube Ardiana Channel. Hari ini saya sudah berada di tempat produksi wadah atau bade. Jadi teman-teman yang belum tahu bade atau wadah itu adalah sebuah sarana untuk acara pengabenan. Jadi masyarakat Bali jika ada yang meninggal, sarana inilah yang digunakan untuk menggotong jenazah yang akan dibawakan ke kuburan. Jadi di sini saya sudah berada di tempat produksi bade yang dinamakan Simpang Bade yang beralamatkan di Desa Buduk. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya langsung kepada si pemiliknya yang ingin tahu bagaimana video saya selanjutnya. Silahkan tonton video saya sampai selesai. Mantap. Swastiastu, yang de bagus upadana di sita menawa apa dipanggil biasa Gusti. Untuk usaha yang saya rintis untuk perenggo pengabenan berawal dari tahun 2019 sejak yang tamat dari ISI dengan prodi pedalangan, artinya mat berpikir apa dek jemaah kai nenen gitu, artinya rago pusing kel magai, rago kel tamat nenen, artinya ada yang punya kenalan namanya Kak Mangkudalang Tamo dari Kuto, beliau yang banyak mengajarkan saya tentang bade selama 5 bulan kalau nggak salah yang artinya belajar ke sana binurin ngorot dieng binurin ngisi palu kengken ngisi semiti kengken artinya dites kita gitu. Terus itu nah misi masih belajar ngemaling-ngemaling deh tinggal nah artinya kian cerahnya ujung wadah nah artinya bos sana bisa ngajak yang karyawan kuenten saking pertama dari sesetan saya ajak dari awal untuk merintis membuka usaha ini. Setelah saya membuka usaha ini dengan ada tukang dari sesetan, saya memulai pekerjaan usaha ini. Artinya modal malu 5 juta beli kayu, beli triplek malu nunjuk wadah dua gini. Berpikir benda dua ni ya, benda ni kelaku ni nenan gitu. Artinya, tak kau marah muka usaha gitu, tongos di tengah lah ni. Artinya, memasarkan sing bani, artinya sing bani dalam artian, oh, sudah pantas saya mengerjakan sesuatu ini dengan umur yang masih kecil gitu modelnya. Akhirnya lama kelamaan, laku, ada nak mesan gitu, wah, kepuasan tersendiri tuh nang. Ada nak pesan wadah ya, gitu. Walaupun di buduk artinya sambil lagu melajah, sambil lagu mau berayo man, artinya untuk mengisi diri. Adakah pekerjaan lain selain usaha ini?
pekerjaan sih enggak ada ya, tapi kalau artinya kewajiban ada, artinya sebagai dalang, sebagai muruk-muruk igel, masih milu nopeng, itu aja sih kesibukannya. Selain itu karyawan yang kerja di gudang yang ini, artinya semua dari buduk, artinya ada kalangan nak runo, dene semualah muda-muda, artinya milenial lah gitu, sing adone duo-duo, artinya semua dari buduk karyawan. Nah, suka dan duka ada di pengrajin badil yu saja nenen. Pertama, ten lah nih pengalaman. Ada nak mesen Padmo Batur Sari, artinya Padmo yang tinggi, maku harus selesai dalam satu minggu. Nah, menangeng ngajak yang tukang pas itu, artinya tukangnya maro-maro masih ngabak-ngabak masih. Ini konden paten aja bangunan gitu. Hamin satu, marau ke nempel kan neneng ben panik ngabel neneng. Ben panik ngabel marau ke nempel nih konden misi payasan kan. Kat lemah mah gae sampai jam 7 jam 7 semang no. Sampai jam 7 semang sing sirap-sirap langsung ngirim ben sadong ngirim ne wadah blus nu lem. Betes gitu payas-payas eh. Kles kok nyang karena lem memaro soalnya gitu. Itu suka duka yang pertama, yang kedua banyak sih, artinya ada nak mesen besik nenenan ternyata nyaman melen masih mesen wadah boh min satu kalau ngirim dah min satu telepon artinya wadah jam berapa ada kirim oh ampun ini pak nyaman dia ternyata ampun gitu mesen wadah ampun teko wadah bohong dia artinya batal lagi. Jadi jadi stok aja terus wadahnya gitu. Suka dukanya banyak sih tentang perjalanan usaha ini, artinya ya harus dijalani suka duka, artinya kita bekerja seperti ini pasti ada, apapun pekerjaannya pasti ada risikonya. Nah risikonya itu kita jadiin tanggung jawab untuk kita berbuat. Artinya dari uniknya begini, kita kan berhubungan dengan orang meninggal ini. Nah, pedang nih, ada nak mesen wadah langsung roda terus. Nah, ada teman saya namanya Koming, malam jam 9 setelah upacara ngapen di sedro duduk, salah satu sedro duduk. Ming ngali rodo, mi. Jam 9 malam nih ngali rodo oke, berdua ngali rodo ke sedro we. Nah, di gang di puro yang nyopir artinya, oh, liu nak di sedro nu man mangku ngordo gitu. Ya sing nepuk ngapo deh, sing nepuk ngapo gitu. Yang sing percaya yang kukuh dengan apa yang saya lihat itu gitu. Tau di lemone nak lo ngordo sen gitu. Nge bukti yang yuk gitu, jelap lah tiang ke puro dalam. Jelap ke puro dalam, ternyata ih sing ada nyendi gitu. Ming bak balen gerbang di kuri ming gitu. Mau ke mau bos gitu. Wih, aduh, sekan mesti yang ada nyendi dia nang. Apo ya bakat tepuk tuh tuh. Lain di sebuah gitu, wah nginjak gas, rodo buung cuma aten ben mani payu cuma rodo semua buung malam tuh. Tuh nih. Kedepannya untuk usaha ini
usahanya, wise-nya bukan, artinya tidak begitu besar ya, artinya harapannya itu. Yang penting tetap berjalan, artinya bisa tetap berkarya, artinya mencari nama dulu karena kita baru-baru di sini. Ya itu aja sih harapan. Pesan-pesan dari saya untuk teman-teman, kalau ingin memiliki usaha bade, kok ada pekerangan nasi jauh? Pokoknya intinya belajar untuk bertanggung jawab dulu, untuk memilih sesuatu pekerjaan, terus selalu untuk memotivasi diri untuk terus berkarya, artinya semoga berguna, artinya di masyarakat bisa berguna di masyarakat, artinya ngayah, ngobrayo itu, ya itu yang paling penting, artinya materi itu nomor 2 lah atau nomor 3 gitu, yang penting yang pertama adalah rasa tanggung jawab. Teman-teman, saya mempunyai moto di Simpang Bade ini, long way to heaven, artinya perjalanan panjang menuju surga dengan wadah ini lah. Dan nyendot ngali wadah, dong milah-milah, ada di buduk, ada Simpang Bade. Ya, nih, Om, santi, 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 Om.